Okey kelas eh. So semua nampak slide saya? Nampak eh? Pak. Okey, alhamdulillah. Slide show kan. Okey. Alright class, so this is structure. Section for activity 2, sem 2, form 4 eh. Okay. Based on diagram, mana diagram dia? Okay, mana diagram ni? Saya lupa masukkan eh. Okay, mana hilang? Ya kelas. Diagram mana eh? Ya. Saya tambah jap slide. Saya nak terang benda diagram, diagram pula hilang. Ya eh, mana kita punya tu? Ada form 4. Okey. Tak tahu. Tiba-tiba eh diagram tu bahagian tu hilang. Saya cuba tambah satu slide lagi. Mana dia ni? Okey, jap jap. Okey, PowerPoint balik. Okey. Okey kelas. So ni adalah soalan nombor 1 eh, soalan nombor 1. Okey, ini adalah tajuk SOP lah. So untuk saya cuba ingatkan balik aktiviti tu yang exam kamu yang hari tu. Okey, soalan kamu tersebut tak sampai satu chapter eh. Bermaksud masuk tajuk acid, base and salt. Okay, so yang masuk dalam soalan tu tak sampai satu chapter pun. Okay, sedikit tajuk acid and base dan masuk sedikit tajuk salt and base tu ada sedikit calculation lah, iaitu neutralization. And then baru masuk tajuk salt. Okay, so ni adalah soalan nombor 1. Okey, jom kita tengok soalan ini eh. So diagram 1 shows the conversion of lead to nitrate. Okey, so bila kamu baca soalan ini, make sure kamu tahu untuk tulis dia punya chemical formula eh. Chemical formula. Jadi lead to nitrate ni apa formula dia kelas? Ha, Pb ada bracket dekat situ, NO3 tu. Okay, kena tahulah macam mana nak tahu. Okay, sebab lead tu Pb2 plus nitrate NO3 minus kan, jadi guna cross method lah. Crosskan dia punya oxidation state dia ni, silangkan dia, so kan dapat lah. So NO3 kena buat bracket sebab dia lebih daripada satu element. Sebab tu kena buat bracket, dia tak boleh tak ada bracket. Kalau tak ada bracket dia tak jadi. Contohnya macam ni, PbNO3 takkan nak taruh 2 macam tu. Dia jadi 32 kan. Sebab tu kita kena buat bracket. Okay. Tapi kalau elemen itu dia hanya ada satu saja, contohnya Cl, tak payahlah bracket eh. Okay. Okay, so contohnya PbCl 2 kan, tak perlu bracket. Okay, so ini dia. Okay, so daripada ini adalah nitrate salt.
King Salt yang kita belajar dalam silibus kita ada empat eh. Yang pertama kita belajar nitrate. Kemudian ada apa lagi kelas? Chloride. Ada sulfate. And ada carbonate salt. Okay. Ini adalah empat jenis salt yang kita belajar based on dia punya anion eh. Anion dia. Okay. Lead to nitrate. Okay, and then dicampurkan ke dalam lead to nitrate is a solution eh. Solution sebab dia soluble and then dicampurkan dalam sodium carbonate solution akan dapatlah solid salt. Kenapa solid kelas? Sebab ini adalah insoluble salt. Okay, sebab ini adalah insoluble salt. Jadi proses ini adalah sebenarnya ada preparation insoluble salt. Kita dah belajar hari tu kan? Preparation of insoluble salt. Okay. Macam mana cara dia? Dia kena soluble salt. Kan kita recall balik. Soluble salt. Okay. Campur dengan soluble salt. And then akan dapat insoluble. Campur soluble salt. Okay. And then apa lagi? Okay, untuk yang soluble ni, yang pertama belakang dia mesti nitrate. Saya dah ajar hari tu, cuba recall balik. Okay, mesti nitrate. Yang satu lagi soluble, depan dia mesti anak. Okay, and then belakang dia. Okay, untuk ini saya buat X, yang lain satu ni saya buat Y. So, X dengan Y ni dia bergantung kepada insoluble salt. XY punya insoluble salt. Okay. Dia bergantung. So dalam kes ini siapa insoluble kita? Kita kena tengoklah dia punya reactant dia eh. Okay. Jadi macam mana kelas? Ni saya padam dulu. Okay. So bila lead to nitrate campur dengan Na2CO3. So caranya ialah kamu kena buat kena tukarkan pasangan dia ni eh. Sebab kita tahu setiap garam ni ataupun salt dia terdiri pada cation and anion. Dia ada dua, dia ada sepasang lah. Pasangan ni kamu kena tukarkan dia. Okay, so akan Pb tadi tukar partner dengan carbonate. Okay, NO3 tukar dengan sodium Na2 tadi eh. So maksudnya produk dia adalah apa dia kelas? Dia akan dapat Pb ataupun lead to carbonate dan satu lagi ialah sodium nitrate. Nampak tak? Ni produk dia lah. Okay, ni produk dia. Ada dua jenis produk. So yang mana satu? Yang solid. So di sini kamu kena ingat balik siapa dia insoluble salt. Okay, jadi yang solid adalah yang ini. Okay, ini adalah insoluble. Kenapa kelas? Sebab kita ingat semua carbonate salt adalah insoluble kecuali depan dia ada anak. Okay, yang soluble adalah anak lah. Maksudnya ammonium NH4 carbonate. Apa lagi? Anak tu apa? Ammonium, sodium. Okay, carbonate dan satu lagi ialah K. K2 carbonate. Okay, ini adalah soluble. Selain daripada itu, carbonate salt semuanya adalah insoluble. Nampak? Jadi siapa dia R ni? So kita dah tahu dah R itu adalah Pb CO3. Okay? Itulah dia salt R. Nampak tak? Kita tak tengok lagi soalan eh. Tak payah tengok soalan lagi. Kamu dah boleh tahu dah apa dia R. Okay? Nampak tak? Okay, and then heated. Okay, ini video yang saya hantar. Saya ada share dalam kelas video effect of heat on salt. Jadi ada dua major salt yang kita belajar lah. Yang pertama carbonate salt dan satu lagi nitrate. Sorry, carbonate salt satu lagi nitrate salt. Okay, yang kita fokus eh dalam syllabus kita yang kita fokus adalah nitrate dengan sulfate lah. Chloride dengan carbonate ni, sorry, sulfate pula.
yang kita fokus major major effect of heat on salt ni adalah nitrate dengan carbonate salt. Dia ada banyak lah dia ada, saya ada terang. Yang chloride dengan sulfate salt ni, most of chloride salt and sulfate salt ni is not affected by heat. Kebanyakannya tidak dia tidak berkesan lah terhadap heat. Okay. Manakala kamu panaskan dia, dia tak berubah apa-apa untuk chloride dengan sulfate. Tapi untuk yang nitrate dengan carbonate, dia ada efek dia. Dia akan berubah bentuk apabila dipanaskan. Boleh faham eh? So ini adalah carbonate salt. So kamu kena recall balik. Carbonate salt bila dipanaskan jadi apa? Ingat ni, dipanaskan heated dengan burning dua benda yang berbeza. Dia tidak terbakar tapi dia dipanaskan. Ingat tu. Okay, kalau burning dia kena tambah oksigen. Tapi ini adalah heated. Okay, so kena ingat balik eh kelas. Mana-mana carbonate salt. Okay. Okay, apabila dia dipanaskan, okay, dia akan dapat apa? Untuk lead ni, dia akan dapat metal oxide campur carbon dioxide. Dua je. So, apa metal oxide dekat sini? Metal oxide dia adalah PbO dengan carbon dioxide. Okay? Ini dua produk dia. Jadi, yang mana satu gas carbon dioxide ini adalah gas. PbO adalah solid. Okay. So, S ni siapa? S ialah lead oxide, gas carbon dioxide. Okay. And then, daripada produk ni, apa lagi yang kamu kena tahu? Apa lagi perkara yang penting? Kamu kena ingat color untuk oxide ni. Biasanya dia akan ditanya lah. Color oxide ni adalah, kalau lead oxide ni warnanya ialah yellow. Sorry, brown eh. Brown when hot. Okay, yellow when cool. Dalam keadaan sejuk warna dia kuning. Dalam keadaan panas dia berwarna perang. Okay, brown. Carbon dioxide colorless lah. Okay, nampak kelas? So inilah dia R, S and T. Okay, jom kita tengok soalan. So based on diagram 1, identify salt R, S and gas T. So ni saya screenshot lah daripada jawapan rakan kamu. Okay, so kalau kita tengok yang ini, lead to carbonate. Soalan tu tanya apa? Kata identify. Okay, identify. So kena ingat, bila kata identify, ada tak ada suruh name? Tak ada eh. So bila soalan kata identify, maksudnya tak kisah. You can write the chemical formula or you can write the full name. Sebab dia kata identify. Dia tak suruh name eh. Kalau soalan kata name salt R, solid S and gas T, baru kena tulis nama penuh. So dalam soalan ini dia tak kisah. Kamu nak tulis nama boleh, nak tulis formula boleh. Jadi seperti yang kita discuss tadi, mana eh? Siapa dia R? R adalah lead to carbonate. Okay. So betul lah jawapan yang saya tanda eh. S siapa? S adalah PbO eh. S adalah PbO ataupun lead oxide eh, lead to oxide. Nah, buat nama kena betul eh, dia punya roman. Roman kena besar. Lead to oxide. Okay, L ni nak kecil ke besar ke tak kisahlah. Okay, lead to oxide. T adalah gas kan, carbon dioxide, CO2. Okay, tu betul. Ataupun CO2. Okay, yang atas ni PbCO3. Okay kelas, next question. Briefly describe a chemical test to identify gas T. Okay, so gas ni ada satu perkara yang penting lah, kamu kena uji. Normally gas yang kita belajar apa dia? Oksigen gas, hydrogen gas, carbon dioxide gas, apa lagi eh? Chlorine gas. Ni biasanya empat gas ni paling wajib kamu kena tahu macam mana cara nak test dia.
Okay, so kalau oksigen, nak test dia macam mana? Kena guna apa kelas? Kena guna glowing eh. Glowing wooden splinter. So what happen to the glowing wooden splinter? Dia akan light up. Dia akan light up. Okay. Kenapa glowing? Kita tak boleh guna glowing ni, dia berbara lah. So apa yang jadi adalah nyalaan akan makin terang apabila ada oksigen gas. Okay, hydrogen gas pula kita test ni dengan burning. Burning wooden splinter. So what happen to the burning wooden splinter? Bila ada hydrogen gas, dia akan meletup, dia akan hasilkan bunyi pop sound. Tapi bukanlah macam mercun tu eh, dia sikit je pop. Sikit je, sebab the pop sound ni depends on the amount of hydrogen gas. Selalunya dalam makmal, hydrogen gas yang terhasil tu sedikit. Jadi dia bunyi dia pun tak berapa kuat sangat eh. Okey, carbon dioxide gas adalah dalam soalan inilah. T ni kita tahu dia adalah carbon dioxide gas. Okey, so macam mana kelas nak test carbon dioxide? Kita guna lime water. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayunya air kapur. Okay. And then apa yang berlaku? Dia akan become cloudy. Ataupun milky. Ataupun chalky. Okay, ini antara term-term yang diterima lah. Cloudy, milky ataupun chalky. Okay. Chlorine gas. Macam mana nak test dia? Kena guna moist. Okay, chlorine gas ni adalah acid. So bila acid kena guna apa kelas? Red litmus paper ataupun blue litmus paper. Moist blue eh. Blue litmus paper. So akan jadi apa? Dia akan jadi red, and then what happen to the color red tadi? Dia akan bleach. Maksud litmus paper tu dia jadi merah, and then dia akan jadi color putih. Tu maksudnya. Kenapa? Sebab chlorine gas ni adalah dia ejen penuntut. Adalah ejen penuntut. Faham tak? Okay. Benda dia macam Clorox lah eh. Clorox yang kamu nak cuci tu kan. Itu kalau kamu cuci baju, baju pun boleh, warna pun boleh, color pun boleh tertanggal eh. Sebab ada chlorine dekat situ. Okay. So kelas dalamnya ni, ni gas carbon dioxide kan. Jadi testkan dia dengan apa? Dengan lime water. Okey, tengok betul-betul. Kalau tapi soalan kata describe. Apa maksud describe? Tolong take note. Okey, sebab saya tahu eh, saya marking paper kamu, saya boleh nampak kamu sangat-sangat kurang terdedah dengan soalan, jarang buat latihan. Okey. Bila kata describe, kena ada dua benda ini. Kamu kena tulis dia punya prosedur secara ringkas. And then your observation. Okay, your observe apa benda tu? Observation eh. Okay, so prosedur dia macam mana? So prosedur ni adalah pass the gas through delivery tube. Okay, delivery tube into lime water. Okay, nampak tak? Into lime water. Pass the gas. Tak perlu bagi tahu gas apa pun tak apa. Pass the gas through delivery tube into lime water. Okay. Kalau eksperimen dia macam ni lah, lebih kurang. Ni dalam test tube kan, dah ada delivery tube dekat sini. Okey, nama tube ni adalah delivery tube lah. Dan kita ada test tube satu lagi. Okey, dalam ni ada lime water lah. Okey, and then tadi prosedur, nampak saya kata prosedur dia secara ringkas. Janganlah buat ada step 1, step 2, tak perlu, buat satu ayat cukup. Okay, yang kedua, what happen to the lime water? Sebab kita tahu lah, lime water turns cloudy. Ok,
Okey. Ini dia. Dapatlah dua markah. Okey, kelas. Okey. Ini jawapan akan kamu lah. Use precipitation method. Jauh panggang dari api eh. Use precipitation method ni bila kamu nak asingkan solid di dalam solution. Barulah guna precipitation. Eh. Oh, salah juga. Eh, bukan. Tak ada eh. Tak ada precipitation method. Mana ada? Okay. Precipitation ni dia bukan method. Dia adalah nama proses. Okay. Nama proses. Contohnya neutralization, precipitation, combustion. Ini adalah proses. Dia bukan method. Method ni contohnya macam titration. Tu baru method. Okay. Method tu nama kepada proses tersebut. Okay. Alright. So next. Jom kita tengok soalan yang nombor 2. Okay. Ni adalah topik acid and base lah. Tadi tajuk salt. Tapi sebenarnya tajuk ni pun ada dalam tajuk salt juga. Okay. Kalau kamu ingat ni adalah preparation of. Preparation of apa kelas? Siapa ingat lagi? Titration ni kita nak hasilkan salt yang mana satu? Cuba ingat balik. Kita ada anak salt, satu lagi no anak, satu lagi insoluble salt. Yang mana satu? Titration ni sebenarnya adalah proses apa? To prepare anak salt. Pandai pun anak salt eh. Ni sebenarnya adalah method untuk hasilkan anak tu amonium, sodium and potassium. Okay. Mana-mana salt yang ada amonium, sodium and potassium. Inilah kaedah dia sebenarnya, titration. Dan titration juga adalah proses apa? Titration is name of method. Ni baru method. Okay. Proses apa? Proses adalah proses dia adalah neutralization. Okay. So bila saya kata neutralization, apa maksud neutralization? Dah kenapa pun neutral kan? Maksudnya acid campur base ataupun alkali, the ideal one eh, sehingga neutral. Itulah neutralization. Kalau campur tak neutral, dia bukan neutralization. Dia masih acid campur base ataupun campur dengan alkali sehingga neutral. Cikgu macam mana nak tahu dah neutral? Apabila dia berubah warna. Apa yang berubah warna? Nampak tak ni? Yang bawah tu ada colour pink tu. Okey, kenapa dia jadi colour pink? Sebab phenolphthalein bila ada hydroxide ion, dia akan jadi colour pink. Nampak eh? Bila hydroxide ion ni lebih daripada hydrogen ion, dia akan jadi colour pink. Tapi bila dah jadi neutral, dia akan jadi colourless. Okay. So bila neutral ataupun dalam bentuk acid, dia adalah colourless. Okay. Colourless. Nampak eh? So kaedah dia macam mana? Ingat dalam syllabus kita, dalam burette adalah acid dan dalam conical flux adalah alkali. Okay. Dan dalam alkali kita gunakan kat sini apa dia kelas? Nampak tak tu? Sodium hydroxide. Okay. Acid yang digunakan adalah hydrochloric acid. So cikgu apa gunanya titration? Nak cari apa sebenarnya? Apa yang kita nak cari sebenarnya? So dalam ni volume dah tahu kan, molariti sodium hydroxide dah tahu. Apa lagi? Molariti HCl dah tahu. Yang tak tahu apa? Volume acid tak tahu. Nampak tak? Volume acid tak tahu. Macam mana nak tahu volume acid yang diperlukan? Kenalah titrate sehingga dia neutral. Nanti volume ni akan berkurang. Ni mula-mula eksperimen dia penuh. After titration dia akan turun. Okay, bila dia dah jadi colourless, stop. Okay, itulah volume dia. Final initial volume tolak dengan final volume. Okay.
Sorry. Mana tolak mana ni? Ha, okay. Dia yang penting yang angka besar tolak angka kecil lah. Okay. Sebab yang ni dia bermula dengan atas ni 0 atas ni 0. Okay. So final lah. So volume acid sama dengan final volume tolak initial volume lah. Dapatlah volume dia. Tapi kena belah buat titration dahulu. Okay. So phenolphthalein akan berubah menjadi colorless. Alright. Jom tengok soalan. Write the chemical equation for the reaction. Okay. Ni so ni jawapan ni kawan kamu eh. Sodium hydroxide campur dengan HCl dah betul dah cantik. Arrow. And then dapat sodium chloride campur dengan HO. HO tu salah. Sebenarnya apa kelas? Sebenarnya dapat apa? Kenapa HO bermaksud rakan kamu ni dia tak ingat reaction ataupun general formula untuk neutralisation. General formula dia ialah apa dia? Bila acid react dengan base akan dapat salt and water. Okay. Water. So what is the formula of water? Rasanya pada sekolah rendah lah tahu dah. H2O. Jadi kenapa boleh jadi HO? Kan? Maksudnya tak ingat apa produk dia. Yang lain semua betul dah. Water tu tersilap. So inilah jawapan dia. NaOH plus HCl. Aero dapat NaCl plus H2O. Okay. Sekiranya semua formula betul dapat satu markah, sekiranya balance betul dapat markah yang kedua. Okey? Itu je eh. Satu lagi eh. Mana-mana pelajar kalau dia buat sama dengan saya buat salah. Chemical equation tak boleh ada sama dengan, itu matematik. Okey? Chemical equation kena ada arrow. Kalau sama dengan salah eh. Okay, next. Calculate the volume of hydrochloric acid needed to neutralize the sodium hydroxide solution. Okay, saya dah kata tadi kan? Dia nak cari volume. Okay. So, untuk soalan ni memang saya agak kecewa. Sebab apa? Sebab ramai pelajar yang tinggal kosong. Saya pun tak tahu kenapa tinggal kosong. Bukannya susah pun eh. Tak susah. Serius saya cakap tak susah. Tapi kamu tak boleh jawab kalau kamu tak buat exercise. Matematik kan? Biasalah calculation matematik mesti kena buat exercise. Okay, at least kena lah buat satu dua exercise. Okay. Dalam modul kamu pun ada banyak latihan dia. Jadi saya nak tunjuk dekat dia, tolong dengar betul-betul. Saya tak nak lain kali pelajar jumpa je calculation tinggal terus soalan ni eh. Okay, jadi tengok kat sini eh. Untuk calculation ni, okay. Pertama, tulis dahulu chemical equation. Okey, tulis. Jangan malas. Cikgu, saya dah tulis dah tadi chemical equation. Kenapa tulis balik? Tulis je. Dia tak ada markah tapi kena tulis. Okey? So, NaOH campur HCl akan dapat apa? NaCl campur water. Okey? Dah balance dah. Okay, kenapa kena buat chemical equation? Untuk kamu masukkan maklumat. Maklumat yang ada pada soalan. So, tengok maklumat dia apa. Tengok balik soalan. 250.5 eh. Okay. So, yang ini tadi. Volume dia ialah 25 cm³. Molariti dia ialah. Okay. Molariti dia ialah 0.5 mol per dm³. Untuk yang HCl, volume tak tahu nak kena cari. Okey, molariti dia adalah 1.0 mol per dm³. Okey. So kamu terpulanglah nak buat A yang mas, kalau kat sini ada satu formula. Apa formula dia? Okay, MaVa over MbVb equal to A over B.
Cikgu A tu yang mana satu and B yang mana satu, tak kisah. Tak kisah mana-mana, ikut kamu lah. Kalau nak guna MAVA tu NAOH, boleh. Kalau MBVB tu nak guna SEL pun boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi dekat sini katalah MA tu adalah sodium hydroxide, eh. So masukkan balik information dia. So MA adalah 0.5 darab dengan volume 25 bahagi dengan MB 1.0 darab dengan volume, tak tahu. Apa dia A? A ni dekat sini. Coefficient number dia. Okay. Kita dah balance kan? Dah balance. Ada no angka tak dekat situ? Tak ada, okay. Kalau tak ada, maksudnya apa? Maksudnya value dia 1. Eh, maksudnya value dia 1. Jadi, A tu 1, B pun 1. So, boleh tak nak cari nilai V? Boleh. Carilah nilai V. Okay. Darab silang lah, eh. Tukar-tukarkan lah. Ni saya rasa semua tahu ni. Kan? Okay. So, 1.0 darab volume. So, V sama dengan apa? 0.5 darab 25 bahagi 1.0. Dapatlah apa? Apa kelas? Saya tak tengok skema jawapan lah, eh. Apa? Tuan kira? Bahagi 2 dapat apa? Kosong poin lima darab dengan 25. 12.5. Okey. 12.5 sentimeter kub. Okey. Sentimeter kub. So tu yang jawab, inilah jawapan dia. So kepada sesiapa yang saya tersalah marking ke apa ke, tengok balik kat sini. Okey. Sentimeter kub. Okey. So itulah value untuk acid. Unit jangan lupa. Alright. Okay. So dapatlah. Tapi di sini kelas tolong ingat betul-betul. Kat sini dia panjang sikit lah saya nak cerita, eh. Okay. Untuk dalam exam, kalau kamu tengok 3 markah. Okay. Sebenarnya kita tak boleh guna formula ni. Tak boleh, eh. Formula ni untuk kamu nak check tak apa. Okay. Sudah cikgu. Dia nak kira macam mana. Jadi cara ni adalah kamu kena guna kaedah stoichiometri. Apa dia kaedah stoichiometri? Pertama, okey, kamu kena cari mole dulu. Ni kita dah belajar dah dulu stoichiometri chapter 3. Okey, belah kiri ni adalah yang kita tahu maklumat NaOH dan yang belah kanan, okey, yang belah kiri ni yang kita tahu maklumat, eh, NaOH dan yang belah kanan adalah HCl yang kita nak cari. Okey, step yang pertama nak cari apa kelas? Cari mole dahulu. Okay, mole apa? Mole yang kita dah tahu information. Siapa dia? NaOH. NaOH kita dah tahu information kan? Boleh tak nak cari mole? Boleh. Guna formula apa? Mole sama dengan MV over 1000. So, 25 darab 0.5 bahagi 1000. Dapat berapa mole? 25 darab 0.5 bahagi 1000. Okey. 0.0125 mol. Ini adalah markah nombor 1. Okey. Nampak. Step yang kedua kena buat ratio. Ratio, eh. Ratio macam mana nak buat? Okey. So cara dia adalah 1 mol of NaOH. 1 mol kan? Okay, buat ratio sama dengan 1 mol HCl. Okay, 1 mol. 1 ni nak cari dekat mana ni kelas? Ni, ini nak tengok dekat mana? Ini tengok dekat chemical equation kamu. Chemical equation ataupun AB tadi. Okay. Tadi ada A kan? Ada nilai A dengan B ni. Itulah dia. Okey, tu yang pertama. Dan ratio yang kedua adalah gunakan mol ini.
mole NaOH yang kita cari tadi. Ini dia. So 0.0125 mole of NaOH sama dengan, sebab ratio dia sama kan, 1:1. Jadi samalah mole dia HCl. Okay, so yang ini dapatlah markah yang nombor 2. Dan yang ketiga ialah, okay, maklumat yang kita nak cari tadi apa? Okay, nombor 3 apa? Kita nak HCl, kita nak cari apa? Kita nak cari volume kan? So volume sama dengan apa? Volume sama dengan apa kelas? So gunalah formula ini ya. Guna formula ini, mole sama dengan MV over 1000. Okay, so masuk, okay, tak cukup ruang lah, saya naik ke atas sikit eh. Mole tadi dah dapat dah, 0.0125 mole sama dengan molariti, tahu tak? Tahu kan, 1.0 darab volume, tak tahu, bahagi 1000. Boleh tak nak cari volume? Boleh. Okay, so 0.0125 darab 1000 bahagi 1.0, itulah volume dia. Berapa tu? Okay, so 0.0125 darab dengan 1000. Okay, dapatlah 12.5. Okay, dapatlah 12.5. Hopefully betul lah jawapan ni eh. Saya tengok balik skema, betul tak? Okay. Saya kena recheck balik. Aku salah information pula eh. Sekejap. Jawapan dia dekat sini. Mana eh? Structure. Okey, betul lah, 12.5 cm kube. Okey, itulah jawapan dia eh, cm kube. Cikgu. Kalau jawapan dalam dm kube salah ya cikgu? Jawapan dalam dm. Okey, salah. Kamu tanya macam tu kan. Kita okay, tengok kat sini eh. Jawapan yang saya cari ini adalah dalam sentimeter kube. Kenapa sentimeter kube? Sebab saya dah darab dengan 1000 siap-siap. Nampak tak? Yang ni eh. Tapi kalau kamu guna formula ini, dia ada satu lagi. Okey. Dia ada dua formula eh. Mole sama dengan MV. Ataupun satu lagi, mole sama dengan MV over 1000. Apa beza dia kelas? Okay, MV over 1000 bermaksud volume ini dalam bentuk sentimeter cube. Okay, kalau kamu guna mole sama dengan MV, maksudnya volume ini dah memang dalam desimeter cube. Boleh faham tak? So di sini kelas tengok eh, bila saya gunakan formula ini, bermaksud saya dah tukar siap-siap. Volume ini nanti jawapan dia masih dalam sentimeter kube. Okay? So kalau kamu buat desimeter kube, salah. Kan? Kadang pelajar dia kira, okay, desimeter kube. Dia pun tukar pula unit. Kan? Dia bahagi pula balik. Dah lari dah. Okay. So tadi kawan kamu tanya kan, kalau jawab dalam desimeter kube betul ataupun salah, jawapan dia betul. Tak ada masalah. So kalau jawapan dia desimeter kube sama dengan berapa? Bahagi dah 1000 kan? 0.0125 desimeter kube. So boleh
tak ada masalah. Tapi kalau decimeter cube, ini dah value dia 0.0125 decimeter cube. Okey, faham eh? Idea one lah, mana-mana pun boleh. Centimeter cube boleh, decimeter cube boleh. Tapi jawapan yang paling tepat, kalau volume mesti tukar balik kepada centimeter cube. Okey? Tukar balik kepada centimeter cube. So ni calculation ni saya bawa ke atas sebab tak cukup ruang dekat sini eh. So kat sini nanti dapatlah volume sama dengan berapa tadi? 12.5 centimeter cube. Okey? Boleh faham ni kelas? So MV over 1000 bermaksud volume tu kamu dah tukar siap-siap kepada centimeter cube. Okay. Alright. Next question. Ni jawapan kawan kamu. Alah sepatutnya saya keluarkan dulu eh. Okay. Dah tertindih dah. So jawapan kawan kamu ni jawab apa tu? 1.25 centimeter cube. Salah lah. Okay. Jom tengok soalan yang terakhir. Soalan nombor 3. Okay, so diagram 3 shows experiment 1 and 2 in the preparation of salt. Okay, kelas, so ini adalah preparation of salt. Okay. Okay, yang nombor 1 tu dia guna titration. Yang nombor 2 dia tak guna titration. Okay. So, yang nombor 1 ni nak hasilkan apa sebenarnya? So, kalau kamu tengok titration dah terang-terang kita nak hasilkan anak salt sebenarnya. Anak salt. Okay. Yang nombor 2 nampak tak? Clue dia adalah solid campur dengan solution. Kalau kamu tengok solid campur dengan solution. Ni solid dia ni eh. Solid campur dengan solution maksud ni, ni adalah no anak. Tapi dia soluble salt. Okay. Yang atas tu nak hasilkan anak salt. Yang nombor 2 tu nak hasilkan no anak. Maksudnya selain dia soluble salt, tapi selain daripada ammonium, sodium and potassium. Habis tu kalau yang insoluble salt apa pula? Insoluble salt, ingat balik, kalau insoluble eh, nak hasilkan insoluble, clue dia adalah dia mesti soluble salt campur dengan soluble salt. Okay. Tu clue dia. Soluble ni maksudnya solution lah. Solution campur dengan solution. Solution campur dengan solution. Tapi kalau solid campur dengan solution, ini adalah preparation untuk no anak salt. Tapi dia adalah soluble salt. Okay. So ada dua method lah di sini eh. Jom kita tengok soalan dia tanya apa sebenarnya. State one observation in experiment one. Okay, experiment one mana? Okay, tu titration. So observation. So bila dah titration, apa yang kamu nampak? Observation ni maksudnya bila kamu dah titrate, apa perubahan yang kamu nampak? So of course lah, yang awal-awal tadi saya dah ajar kan, apa yang berubah warna? Bila observation, kemudian kamu tengok soalan kata observation, maksudnya dia mestilah physical changes. Physical changes. Physical changes ni dia boleh jadi color. Dia juga boleh jadi odor. Bau eh. Color, odor ataupun apa lagi? Color. Dan apa-apalah perubahan fizikal eh. Okay. So, jawapan rakan kamu. Sulfuric acid is added slowly into the solution of potassium hydroxide and phenolphthalein. Dah explain balik pula. Kenapa? Kan? dia explain balik proses tu. Dia tanya observation apa yang berubah. Okay. Jadi kalau tengok balik yang ni. Tadi awal-awal tadi color dia apa? Dia tukar jadi pink kan? Sebab ini adalah alkali. Betul? Bila dia dah neutral, pink ni akan tukar jadi apa? Jadi colorless. Okay? Itulah perubahan yang kamu nampak. Okay? Selain daripada tu tak ada apa? Tak nampak bubble gas. Satu lagi. Kejap lagi saya cerita. Okay? So di sini, state one observation. Dah soalan B pula. Sorry. Okay, so apa observation dia tadi? Okay, so observation ni adalah pink color
of siapa nama akali yang kita gunakan tadi tu? Eh, sekejap. Okey, ni eksperimen tu eh. Eh, ni apa pula ni? Ya Allah. Saya salah muka surat. Ah ni, berbalik kat sini. Sorry eh. Tadi terlajak muka surat pula. Okay, state one observation in experiment one. So, apa dia? Pink color of... pink color of solution. Okay, satu lagi kalau observation tak perlu bagi tahu nama produk. Okay. No need to mention name of compound. Tak perlu. Pink color of solution. Tak apa, kita terima. Okay, pink color of solution turns to colorless. Kenapa colorless? Sebab dah neutral. Kan? Neutral. Okay, ataupun satu lagi. Okay, container become hot. Sebab kamu kena ingat eh, acid campuran alkali ni adalah exothermic. Dia menghasilkan haba. Acid campuran alkali dia akan menghasilkan haba. Tapi dia tak adalah hot sangat. Dia macam suam-suam je lah eh. Okay. Alright. Tu antara jawapan yang kita boleh terima lah. Okay, next question. Okay, soalan B eh. Tadi saya terlajak pula kat muka surat ni eh. Okay, so tu jawab ni. Okay, ni jawapan akan kamu lah eh. Based on experiment 2, state the reason why copper to oxide is added in excess. Kenapa kena taruh copper to oxide to excess? Okay, to ensure all the copper to oxide completely react with sulfuric acid. Yes, itulah jawapan dia. Mesti kena ada react completely. Sebab apa? Kalau kamu taruh kalau kamu taruh copper to oxide tu sedikit, bermaksud reaction tu masih belum complete. Okay. Siapa boleh beritahu saya macam mana nak tahu reaction tu? Sorry, macam mana kamu nak tahu copper to oxide tu dah excess ke belum? Siapa boleh jawab? Siapa tahu? Tadi ada beaker kan? Beaker dalam ni alkali lah. Okay. Dalam ni alkali kamu pun campur solid dalam spatula kan? Ini copper to oxide lah eh. Kamu kena taruh excess. Macam mana nak tahu excess ataupun tidak? Bila kamu taruh sedikit, dia akan larut. Boleh faham eh? Copper to oxide ni dia larut. Nak tahu dia excess ialah sampai ada mendakan. Dia dah tak melarut dah. Dah tak boleh nak larut. Maksudnya dah excess. Okay? Maksudnya kamu taruh satu sudu yang pertama, kacau, dia larut. Masuk sudu yang kedua, kacau, larut. Tapi bila kamu masuk sudu yang ketiga, dia dah tak larut dah. Dia ada mendakan dekat bawah. Maksudnya itulah dia excess. Nampak eh? So itulah dia, kamu kena taruh excess. Kena taruh lebih. Habis tu cikgu macam mana nak buat dengan yang mendakan ni? Tak apa, kita boleh filter dia. Don't worry. Okay, dah ada next procedure, kita kena filter. Nak remove yang tak dissolve tadi. Okay? So taruh je excess. Eh, tak ada masalah. So reason ni adalah to make sure copper to oxide react completely with sulfuric acid. Okay. So next question, state how the excess copper to oxide powder can be separated from the product. Ni dah tadi berbalik dengan soalan tadi eh. Kan saya katakan kamu tambah sehinggalah ada precipitate ataupun ada mendakan. How to remove the precipitate? By filter the excess copper to oxide. Okay, ataupun filtration. Jawab filtration betul ataupun filter the excess copper to oxide. Okay. Next, apa jawapan kawan kamu? Filter the copper to oxide powder. Betul lah. Okay, excess. Kan ada lebih tadi tu. Kamu filterkan dia. Ni filter funnel. Kan? Ni tadi yang ada mendakan tadi kan? Yang ni dia dah larut dia ni. Ini dah. Ini dia dah neutral dah ni. Okay. Dah campur. Ni sok kamu lah.
Inilah salt yang terhasil. Bila apa? Copper tu oxide campur dengan sulfuric acid. Okay. And then dah taruh acid ada medakan. Medakan tu nak remove macam mana? Filter. So yang akan dapat nanti ni adalah produk salt tadi lah, iaitu copper to sulfate salt. Okay. Ini dia. Alright. Itulah macam nak remove dia. Okay. Next, state the chemical equation for the reaction that take place in experiment 2. So copper 2 oxide tambah dengan sulfuric acid akan dapat apa? Dapat copper 2 sulfate campur dengan water. Ingat tu, copper 2 oxide ni adalah base. Dia adalah base. Ini adalah acid. So kamu kena ingat general formula. Acid campur base ataupun acid campur alkali akan dapat salt dan juga water. Jangan lupa H2O and balance the equation. Actually sebenarnya dah balance dah ni. Dah balance. Okay. Tengok jawapan rakan kamu. Salah. Dekat mana salah? Itu. Nampak tak tu? Dah sama dengan ni. Sama dengan saya tak terima. And then apa lagi? Water ada pula dekat reactant. Mana ada? Produk dia adalah water. Dekat reactant tak ada water. Nampak tu? Bermaksud siapa punya ni, dia kena take note lah. Bermaksud kamu tak ingat general formula. Okay, general formula tu kena hafal lah. Acid campur base ataupun alkali akan dapat salt and water. Okay. So bila tak ingat, dah akan jadi macam ni lah. Okay, next. Calculate the maximum mass of the salt form. Ini pun ramai yang tinggal kosong. Oh, dah 9-10 kan. Tak ada nak masuk silibus kita. Calculate the maximum mass of the salt form. Okay. Okay, lagi satu untuk objektif. Kita, saya akan bagi skema jawapan dan mungkin saya akan buat sedikit video lah kot. Sebab 30 soalan. 30 soalan tu memang saya dah rugi satu lagi kelas kita. Sebab kita sepatutnya dah kena habis tajuk soft tu. Jadi saya mungkin bagi skema jawapan ataupun ni lah. Dalam untuk video untuk kamu study. Okay. Tapi untuk yang structure saya kena discuss. Sebab structure ni dah ada teknik-teknik untuk jawab. Objektif tak ada. Objektif ni jawapan betul tak. Bulat lah jawapan betul tu. Tapi kalau structure ada cara nak jawab. Sebab tu saya fokus on structure. Okay. So kalkulit dia maximum mass of the salt form. Ramai pelajar dia kira apa tau. Ramai pelajar yang kira molar mass. Okay. Ramai pelajar kira molar mass. Kejap tulisan lambat keluar. Ramai yang kira molar mass. Molar mass is molar mass lah. Ni. Yang ni. Ni adalah molar mass. Okay. Molar mass ni gram per mole. Soalan suruh cari mass. Kan lain tu. Ramai yang cari molar mass. Okay. Ni pun saya frust juga lah kan. Kenapa ramai yang tak faham ni. Ini pun ada stoichiometri. Okay. Stoichiometri. Jadi macam mana kelas cara dia ialah mass of the salt form. Okay, ni based on soalan mana ni? Yep. Okay. Mana saya punya tadi ni? Okay, so soalan nombor 4 Soalan nombor 4. Okay, experiment 2. Okay, betul? Dia based on experiment 2. Okay. Alright, so based on experiment tu, macam biasa, tulis dulu dia punya chemical equation. Chemical equation tak ada masalah, tapi tulis je chemical equation, don't worry. Copper oxide tambah dengan sulfuric acid akan dapat copper to sulfate and water. Okay. Cikgu kenapa pula nak kena tulis ni? Sebab kita nak masukkan information. Nak masukkan information. Jadi apa information dia? Kejap ya. Saya kena tengok-tengok kejap dekat soalan. Sebab nak selak-selak susah.
apakah information yang dia beri iaitu sulfuric acid 50.1 sulfuric acid 50 cm cube dan juga 0.1 mol per dm cube. Okey, ini maklumat yang diberi. Okey. So macam mana kelas? Sama juga bila kata stoichiometri pun maksud kamu kena buat table. Table. Okey. Apa nak tulis ni? Yang belah kiri ni yang ada maklumat iaitu H2SO4, yang belah kanan yang kita nak cari. Apa dia? Salt form. Ni nak cari ni. Salt dia adalah copper to sulfate. Step yang pertama apa kelas? Yang pertama kena cari mole. Okey. Apa formula mole? Mole sama dengan MV over 1000. Okey. So sama dengan apa? M 0.1 darab 50 bahagi dengan 1000. Okey. Kenapa bahagi dengan 1000? Sebab kita nak tukar jadi desimeter cube. Sekarang ni kan sentimeter cube kan? Nak tukar jadi desimeter cube. So tekan kat kereta. Ini semua orang kena take note ni. Ni ramai ni tak dapat ni. Satu kelas tak dapat. Okay. Bukan satu kelas tak dapat. Ada seorang pelajar ni dia dapat 20/20. Kagum saya eh. Adalah seorang. Okay. Siapa dia eh? Ngaku sekarang. Okay. So mol akan dapat 0.0005 mol. Nampak eh? Tu adalah step yang nombor satu. Step yang nombor dua, kena buat ratio. Macam mana nak buat ratio? Ratio yang pertama macam saya kata tadi lah. Yang pertama, ambil daripada chemical equation. Ni A kan? Ini B. Tengok. 1 mole of apa tadi? H2SO4. Okay. Sama dengan produce apa? 1 mole. 1 mole. Ni. Ni C eh. Ni D. Sama dengan 1 mole of copper to sulfate. So kalau 0.0 5 mole H2SO4, maka sama dengan apa? Sama lah 0.005 mol copper to sulfate. Sebab ratio dia sama kan? 1:1. Okay. Step yang seterusnya adalah cari apa? Step yang seterusnya adalah ni nombor 1, 2. Step yang seterusnya adalah carilah apa yang soalan minta. Okay, dia suruh cari mass. So apa formula nak cari mass? Mass sama dengan apa? Mol darab molar mass. Okay. Ini formula dia. Okay. So mol sama dengan 0.005 mol darab molar mass berapa? Tu yang kena kira soalan bagi tu. Molar mass CuSO4. Berapa? Cu64 tambah sulfur 32 tambah 4, 16. Okay. Kalau tanya saya, saya nak kamu kira dulu molar mass ni berapa. Jangan terus tekan kat kereta semua. Kira yang molar mass tu dulu. 64 tambah 32 tambah 4, 16. Dapat 160. Kira ni dulu, jangan kelam kabut. 160 pula darab dengan 0.005. Dapatlah 96.3. Okay. 0.3 gram. Betul ke ni? Tengok balik. Aku saya dapat. Apa hal lain ni? Jawapan dia 0.8. Okey, kejap. Saya kena keluarkan dulu. 160 kan? 160 darab dengan 0.005. 0.8. Sorry typo. Salah tekan 0.8.
dapatlah 0.8 gram. Okey. Inilah jawapan akhir dia kelas. Nampak tak? Ini nama dia stoichiometri. Okey, stoichiometri dia bermaksud kamu kena cari mass stoichiometri eh. Macam mana nak tahu tajuk tu adalah stoichiometri? Bermaksud kerana soalan tu suruh cari mass. Dia boleh suruh cari number of particle. Dan dia juga boleh suruh cari volume daripada chemical equation. Okay. So kalau kamu jumpa soalan suruh cari mass particle ni, semua adalah stoichiometri. Dan stoichiometri ni mesti kena ada tiga konsep asas. Yang pertama, bahagikan dulu yang mana satu yang tahu information, yang satu lagi yang kita nak cari. So step yang pertama mesti kena cari mole. Nampak tak kat sini? Mole. Nombor dua mesti kena cari ratio, dan nombor tiga ada markah pula. Selesaikan soalan lah. Kalau suruh cari mass, mass lah. Kalau suruh cari volume, carilah volume. So dia boleh jadi dua markah, dia boleh jadi tiga markah. Apa pun yang penting, jangan tinggal step ini. Nampak? So ni dapatlah dua markah. Okay? Alright. Ni lah jawapan akan kamu. Dia kiranya molar mass. Okay? Molar mass sulfuric acid campur dengan molar mass copper dioxide. Kamu confirm dah tak jumpa jawapan dia. Okay kelas. Okay next. Experiment 1 is repeated. Okay, sulfuric acid is replaced by hydrochloric acid of the same concentration. Predict the volume of hydrochloric acid required for a complete reaction. Okay kelas. Soalan suruh predict. Bila dia suruh predict, maksudnya bagi tahu secara tepat. Okay. Tak boleh less than apa, more than, tak boleh. Bagi tahu berapa volume tersebut. Okay. So macam mana nak tahu ni? Takkan nak main tembak kan? Ada cara dia eh. Sekejap. Sekejap eh. Tengok balik. Experiment 1 tadi apa eh? Experiment 1 dia guna sulfuric acid. Okay. Tengok eh kelas. Sulfuric acid H2SO4 in water dia akan ionize to produce 2 hydrogen ion plus SO4 2 minus ion. Nampak eh? Dalam water. Water. Manakala kalau HCl in water dia akan produce hydrogen ion plus chloride ion. Apa maksud di sini kelas? Dua-dua ini adalah strong acid. But which one is more concentrated? Mana lagi pekat? Dua-dua strong acid, tapi yang mana satu lagi pekat? Yang atas ni kita panggil dia diprotic. Diprotic acid, yang bawah ini kita panggil dia monoprotic. Cikgu kenapa nak kena tahu diprotic monoprotic? Okey, dia menunjukkan gandaan strength dia. Bermaksud kelas, sulfuric acid adalah dua kali ganda lagi kuat daripada HCl. Boleh faham eh? Kenapa dua kali ganda lagi kuat? Sebab hydrogen ion dia dua kali ganda lagi banyak daripada hydrogen ion HCl. Jadi H2SO4 dia double eh strength dia compare to hydrochloric acid. Okay. So dalam soalan tadi, okey, berapakah volume sulfuric acid yang kita cari? Okey. Kita tahu dulu experiment 1 berapakah volume sulfuric acid yang digunakan. Okey, so kalau kamu tengok dekat soalan, dia gunakan 10 eh. Tengok balik. Experiment 1, HCl dia adalah 10 cm³. Okey, 10 cm³. So berapa volume hydrochloric acid? Okey kelas, saya nak tanya. Korang fikir secara logik eh. Sulfuric acid dua kali ganda daripada hydrochloric acid. Okey. Sekarang hydrochloric acid dia lagi lemah daripada sulfuric acid. Kalau dia lagi lemah daripada sulfuric acid, okey, nak menyamai kekuatan sulfuric acid ni kena volume dia lagi banyak ke ataupun lagi kurang daripada sulfuric acid? Itu dulu saya nak tanya. Apa dia kelas? Cuba jawab.
Agak-agak kamu lah hydrochloric acid ni, volume dia lagi banyak daripada sulfuric acid ataupun lebih sedikit daripada sulfuric acid, supaya kekuatan dia sama macam sulfuric acid ni tadi. Apa dia kelas? Macam nak jawab? Tak tahu? Okay. So hydrochloric acid sebab dia lagi lemah daripada sulfuric acid, bermaksud volume dia kena lebih banyak supaya dia boleh neutralkan alkali tadi. Dia faham eh? Untuk dia nak neutralkan alkali tadi, volume dia kena lebih banyak daripada sulfuric acid sebab dia lagi lemah. Kan? Kita kena guna lebih. Lebih tu berapa? Okey, lebih tu adalah dia kena double. Okey, sebab H2SO4 dua kali ganda lagi kuat daripada HCl. Okay? So maksudnya adalah HCl ini volume dia kena lah double, barulah sama dengan sulfuric acid. Itu maksudnya. Okay? So maksudnya adalah double HCl volume, strength dia sama dengan volume H2SO4. So double daripada 10 ni berapa kelas? Double daripada 10 ni berapa? So double tu adalah 20. Okay, so jawapan dia adalah 20 cm³. Itu sahaja, tak ada calculation apa pun. Okay, dia logik je. Nampak eh? So dia kena guna double. So double tu 10 darab 10 dapatlah 20. Okay, maksudnya 20 cm³ HCl, kekuatan dia sama dengan 10 cm³ H2SO4. Okay, next, ni less, tak nak lah less sebab dia tak accurate. Okay, ada lagi tak? Okay, last soalan, state the type of reaction in the preparation in experiment 1 and 2. Okay, so jawapan akan kamu, okay, experiment 1 adalah neutralization. Kenapa salah? Sebab dia tambah yang ini. Sebenarnya kalau jawapan ini je boleh? Jawapan dia neutralization sahaja. Jangan tambah neutralization and decomposition. Tak ada eh. Tu D1. D2, reaction between acid and aqueous ammonia. Tu nampak tak? Apa pula tu kan? Okay. So yang nombor 2, experiment tu adalah double decomposition. Okay. Jawapan adalah double decomposition. Ataupun precipitation reaction. Okay, itulah untuk eksperimen yang nombor 2. Okay, double decomposition ni apa? Ini adalah preparation, preparation insoluble salt. Okay, okay. So tamatlah discussion kita untuk soalan structure. Okay kelas, so hari ni itu sahaja yang sempat. Okay, tak boleh nak masuk lagi tajuk salt. Okay, maksudnya kena the next kelas lah. Okay. Okay kelas, itu saja kelas kita hari ini. Okay, saya nak as your assignment. Okay, as your assignment. Okay, first check balik markah betul ataupun salah. Kalau salah, PM balik saya. Yang kedua, buat correction. Buat correction, refer kepada video kita yang ini. Okay kelas, so itu sahaja tugasan kita untuk minggu ini. Okay, ada apa-apa nak tanya ke?